pakai sini kan. Sebenarnya proyek ini untuk ibu sebenarnya, karena kita kan mau megang brand ini kan kuat sih. Karena kan perempuan itu kebanyakan malu-malu nih, nggak ekspresif karena kulitannya, ya kan. Nah kita pengen buat, udah nggak apa-apa, lo ekspresi aja. Nah kulitannya si brand gue ini, brand kuat ini bakalan membantu ngilangin kulitannya di muka lo. Di situ kita baru punya konsep yang ibu itu apa sih? Selain dia ngebantu, masuk ya. Cuman kita mikirnya juga ekspresinya ibu itu tells different, has power lah. Jadi kita buatnya the most powerful expression is within mom's face. Kerjasama sama pertama kali ya baru ya, cuman gue impress juga sama cara kerjanya cepat. Si putranya lebih tanggap gimana mana, terus gue harus ngapainnya gimana. I am Paul Tilley. I'm the ECD at Arcade in Jakarta, or I'm the executive creative director of Arcade. And our producers have been really, really professional, really cool. Yeah, it's going very smoothly. So yeah, touch wood, will keep happening for the rest of the day. Tugas hari ini lumayan banyak hektik sih, itu karena ganti-ganti pindah-pindah set, talentnya lumayan banyak karena harus ganti juga dan time juga sebenarnya, jadi ya harus sigap sih, gitu. Tapi untungnya gue gak sendirian gitu kan. Hari ini sangat asik sekali dan kesulitannya karena kesulitan hari ini karena banyak anak-anak ya, jadi pada udah dipakai baju terus mereka main-main keringetan, nah di situ tuh kesulitan kami, tapi so far tapi, sih ya seru banget gitu ya. Saya Oji, saya makeup artist. Harus tahu sih. Pengalaman hari ini gimana? Deg-degan ya? Deg-degan. Soalnya kita ngerjain beauty, produk kecantikan. Deg-degan harus pilih makeupnya, hair glue-nya sesuai sama karakter villain-nya, ya kan? Nama gue Ares, gue sebagai art director buat yang project pons. Menarik sih banyak ya. Karena krunya kru pemula itu, jadi kita harus ngerjain apa-apa sendiri, dari belanja, bikin sebeng, dekorasinya, sama ngejahitin bantal, segala macem, bikin badai di luar jendela gitu, pakai hujan buatan sama daun.